تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم رمضان telah berlalu dari kita, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi ketika kita keluar Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aidun mubarak alaina wa alaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aidun mubarak علينا وعليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Masil TV, kami dari lingkungan Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami RT 21 Dusun 3 Kampung Nunggal Rejo Punggur Lampung Tengah pada pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri di halaman Masjid Jami' Mus'ab Ibnu Umar. Alhamdulillah kegiatan berlangsung dengan baik dan penuh hikmat dihadiri oleh para asatidz dan para warga di lingkungan Ma'had Tahkimus Sunnah. Alhamdulillah kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa amal salih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan kemampuan untuk terus mendawamkan amal-amal sholat kita di bulan Ramadan. Semoga itu merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala diterimanya amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di depan atau di halaman Masjid Jami' Mus'ab Ibnu Umar yang telah dibangun selama kurang lebih 3 tahun ini. Semua berkat pertolongan dengan Allah, kemudian adalah kebaikan dari jamaah kaum muslimin sekalian yang turut andil dan berinfak di dalam proses pembangunan Masjid Jami' Mus'ab Ibnu Umar ini. Semoga Allah menerima amal kebaikan jamaah sekalian, dan kemudian kami terus mengharapkan dukungan, doa serta infak-infak terbaik dari jemaah sekalian dalam proses pembangunan ini. Semoga masjid ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. منكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام.